Halo teman-teman, selamat datang ya di channel youtube saya Baik di video ini, saya ingin membagikan cara memasang LED notifikasi di semua Android terbaru 2024 Oke langsung saja, jika kalian ingin memasang LED atau lampu lighting notifikasi di HP kalian Pertama-tama silahkan kalian masuk Playstore dan silahkan install aplikasi ini ya Jadi aplikasi Edge Lighting yaitu LED Border Light. Nah, seperti ini. Jadi untuk total downloadnya silahkan kalian lihat di sini sudah 10 juta download ya artinya aplikasi ini sangat aman digunakan. Baik langsung aja kita klik install terlebih dahulu. Oke kita tunggu untuk proses installnya. Nah di sini sudah selesai menginstall. Kita tinggal menunggu sampai pemasangan aplikasinya. Di sini sudah ada tulisan buka artinya aplikasi sudah terpasang. Kita bisa kembali ke beranda. Nah ini dia aplikasinya kita klik Oke, di sini kalian perhatikan ya, untuk videonya jangan kalian skip. Nah, ini dia sudah ada contohnya ya. Jadi, di tepi layar ini ada LED yang berjalan. Nah, kita bisa pilih untuk bagian Edge Lighting ya. Nah, seperti ini, kemudian kita bisa klik atau sebagai wallpaper. Nah, di sini Lighting ya, tidak hanya sebagai notifikasi kita juga bisa memasang lighting ini sebagai wallpaper ya teman-teman atau kalian ingin uh, memasang sebagai notifikasi contohnya di sini notifikasi uh, telepon ya nah seperti ini dan untuk warnanya sendiri bisa teman-teman ubah ya nah seperti ini ya jadi ada Tipe warna yang bisa digunakan, oke. Untuk pemasangnya sendiri, teman-teman bisa klik 'add collecting', kemudian atur. Di sini saya coba dulu untuk sebagai wallpaper, ya. Jadi, bisa digunakan sebagai layar kunci atau layar utama. Nah, saya pilih dulu untuk layar utama. Oke, kita tinggal menunggu. Oke, please wait, ya. Jadi ini prosesnya tekan OK kalau sudah, kemudian kita coba cek dulu. Nah ini untuk lightingnya sudah uh, berfungsi ya. Nah ini dia. Kemudian kalau kita menggunakan LED notifikasi ini maka wallpaper kita sebelumnya otomatis jadi hitam ya atau jadi gelap untuk memasang lampu di tepi layar HP kita. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai uh, notifikasi, ya, teman-teman. Jadi, misalkan uh, HP kita mati, kemudian ada telepon atau ada pesan masuk, maka otomatis uh, lampunya akan menyala, ya. Jadi, layar kita akan menyala beserta dengan lampu notifikasinya. Oke, okay, untuk uh, notifikasi panggilan, kita bisa buka lagi aplikasi lightingnya Oke kita buka dulu ya teman-teman tadi untuk memasang lighting di wallpaper dan sekarang saya akan contohkan untuk atur sebagai lighting atau uh, sebagai LED notifikasi panggilan telepon kita pilih bagian add key on color ID nah kemudian kita klik continue lalu di sini kita klik izinkan Oke, okay, kita izinkan terlebih dahulu. Baik, kita cari aplikasinya. Kita harus izinkan ya ini dia aplikasinya. Add like cross. Ya, colors maaf. Add like colors kita klik aktifkan. Kemudian kalau sudah kita tinggal menunggu. Oke, okay, please wait. Dan selesai, klik oke. Okay. Nah, ini dia untuk warnanya sudah berubah ya untuk add on color ID. Jadi, setiap ada panggilan masuk, maka HP kita akan otomatis uh, menyala ya, yaitu lampu lightingnya akan otomatis menyala. Bagi teman-teman demikian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika suka jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video saya selanjutnya.